Ya bihamdih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا وشافعنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وموالاه لا حول ولا قوة إلا بالله نستغفرك ونتوب إليك يا الله اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم آمين يا رب العالمين أما بعد Ketua Pondok Pesantren, para asatiz, bapak-bapak, kepala sekolah, kepala madrasah, tokoh agama, tokoh masyarakat yang tiang hormati, cintai, adik-adik, para santri, santriwati, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, segenap jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengajian yang pelungguh mangkin adalah masih dalam bab Nabi, masih dalam bab wudhu, masih terbahas masalah wudhu. Ternyata wudhu nike kata orang Cina. Kata orang Cina, wudhu bisa menyembuhkan virus corona. Itu yang marak mangke. Nike yang susah dihadapi oleh dunia, virus yang namanya virus corona. Apatin corona sak milu. Nabi kata orang Cina, ini cerita dari guru tiang di Mekah Al-Mukarramah Maulana Syekh Nur Muhammad Makki namanya. Beliau musafir, beliau berdakwah ke Cina. Beliau salat di salah satu tempat. Tatkala salat beliau berwudu dulu. Tatkala Syekh tiang nike berwudu, diperhatikan tiga pemuda orang Cina. Selesai Syekh tiang nike berwudu, ditanya oleh orang Cina, "Syekh, mister, apa gawe de baru nike? Apa gawe de baru berkemumur, basuh muka, basuh tangan sampai basuh kaki?" Itulah pertanyaan orang Cina kepada guru kita, siapa namanya? Maulana Syekh Nur Muhammad Makki. Masih ngajahan di Masjidil Haram sampai mangkin. Ngajarnya di depan mizab. Apa makna mizab? Depan talang emas. Depan pancoran emas yang ada di Ka'bah. Empat ajari. Ka'bah punya pancoran emas. Itu namanya mizab. Beratnya kalau tidak salah 40 sampai 60 kilo. Emas asli, bukan emas tok. Namun emas tok emas jauh. Ya. Nah, kalau emas asli ya emas 22 karat atau emas 24 kan? Itu namanya emas asli. Namun emas tok emas jauh. Arak lihat tahu tiang. Entah terlalu boyan Nur Aini merari. Bumas kawin emas 60 gram. Selapu dengan tinju. Berembi kehebat, berembi kesolah. Dari dia telamar emas 60 gram. Ternyata maksud emas 60 gram. Semaman lewan jawa, meleman jawa, aranan emas tok. Keberat awak 60 kilo. Itu namanya cerita. Jadi tatkala beliau selesai berwudu, ditanya, "Mestar, Syekh, apa gawe de baru nike?" Dijawab dan dijelaskan oleh Syekh tiang nike Maulana Syekh Nur Muhammad Makki,
Oh, ini namanya wudu dalam Islam. Iza kumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bain. Lamu de kayun, lamu de mele sembayang, gawe searan ngulu, besok mua sampai besok na. Empat saat sebut dari Al-Quran, pagsilu wujuhakum, basuh muka kalian, wa aidiakum, kedua tangan, ilal marafiqi, sampai ke atas si, wamsahu birusikum, usap kepala alias rambut, barulah yang disebut wa arjulakum inain. Terus kentok disebut di mana, berkumur disebut di mana, niat disebut di mana, disebut di dalam hadis. Berarti karena disebut dalam hadis, masuklah ke perkara sunnah. Membasuh tangan sebelum berwudu, itulah yang akan kita jelaskan sekarang. Singkat cerita, tatkala Syekh Tiang Nika menjelaskan seperti tadi, ini namanya wudu dalam Islam. Spontan langsung orang Cina Nika menjawab, kalau saya cara yang tadi adalah cara yang diajarkan oleh nenek moyang saya, mengeluarkan virus-virus penyakit-penyakit searak ini dalam awak. Kata siapa Nika? Orang Cina. Jadi wudu Nika adalah untuk kesehatan. Wudu yang bagaimana Nika bisa mengeluarkan penyakit-penyakit sarak liragen pelonggong? Wudu sak berembe, adit sak murah rezekin de. Wudu sak berembe, adit tampunan selapu dosa salah disida Allah. Jawabanan adalah wudu searak rukun, wudu searak syarat, wudu yang ada sunatnya, wudu yang tidak ada makruhatnya, wudu yang tidak ada mubtilatnya. Paham adik-adik? Paham ibu-ibu? Paham jadon sih? Dia tu paham. Hajat lah muda paham. Jadi wudu yang bisa mengeluarkan penyakit sarak ili awal denike, wudu ia sebab tampunan dosa salah disida Allah. Berapa banyak air yang menetes dari muka pelonggong, sebanyak nikelah dosa diampuni oleh Allah. Mana juga wudu ia sebab temurahan rezeki disida Allah. Jawaban bahasa konteknya adalah wudu sak kena, bewudu sak kena. Wudu searak syarat, wudu searak rukun, wudu searak sunat, wudu ndak narak sak makruh makruh. Arak tegawe lamun tegawe yang kedengulu makruh. Sak kelima, wudu yang tidak ada mubtilatnya. Wudu sak ndarak ele wudu ni ke hal-hal yang membatalkan, yang tidak mengesahkan wudu. Ah, ni kira jadi pengajian terbangkit. Jelas ke? Tapi pengajian demangkin, pengajian adalah mbe ye wudu. Saya sebab penmurah rezeki de. Wudu saya sebab tampunan dosa salah de. Wudu sak segulan penyakit-penyakit sarak elek ragen pelonggong, seperti yang sudah tiang ceritakan pada bulan yang lalu, cerita Syekh Hasan Al-Masyah. Wudu sabrembe, wudu yang ada syaratnya, wudu yang ada rukunnya, wudu searak sunat, wudu sandarak makruhat, kancil mubtilat. Mana syarat wudu surutuhu ma'un mutlakun. Sa pertama syarat wudu adik dekadu air mutlak. Ini syarat wudu sa pertama. Nabi beda syarat dengan rukun. Kata al-makburlah Bapak Maulana Syekh dulu, waktu dia ngaji di musala Abror dulu, di sanalah dia paham arti perbedaan rukun kancil syarat.
2 tahun tiang apal definisi rukun kanci syarat lagu sekedar tak apal doa ditman ngerti napi kena napi makna asar tuhuwa makan mala yasihu illa bihi walaysa juz'an minhu warruknu huwa mala yasihu illa bihi wakana juz'an minhu sekedar tak apal tapi maknanya kita tidak pahami. Ternyata setelah tiang ngaji di Al-Maghfurlah Bapak Maulana Syekh, waktu tiang ngaji Anwarul Masalik, barulah tiang paham perbedaan antara syarat dan rukun. Anapi basen Bapak Maulana Syekh menjelaskan perbedaan syarat dan rukun, kalau syarat di luar tau basen. Kalau syarat itu tempatnya di luar, kalau rukun tempatnya di dalam. Rukun kaje syarat lamun dek tegawe dek nesah pegawaian niku yaitu persamaan persamaan antara rukun dan syarat rukun maupun syarat lamun dek gawe dek nesah pegawaian niku niku persamaannya akan tetapi perbedaannya aja lamun syarat dua tau lamun rukun dalam tau. Contohnya, syarat sembahyang harus berwudu. Kapan pelungguh berwudu? Di dalam sembahyang atau di luar sembahyang? Hah? Nah, ayo, adik-adik jawab. Wudu di luar sholat atau di dalam sholat? Sholat. Luar sholat. Baca Al-Fatihah, syarat wudu sholat atau rukun sholat? Rukun sholat baca Al-Fatihah. Mbedot baca pedih dalam sembahyang atau dua sembahyang? Dalam sembahyang. Kentara. Jelas perbedaan antara syarat dengan rukun. Wudu rukunnya basuh muka. Piran basuh muen. Di dalam wudu atau di luar wudu? Dalam wudu. Syarat wudu tekadu air sak suci bersih. Mbedot air no? Di luar wudu. Kenge? Nah jadi makin suruh duhu ma'un mutlakun syarat wudhu nikah adalah harus menggunakan air yang mutlak mekenen air mutlak air sak nenten tekadu air yang tidak pernah dipakai untuk menghilangkan hadas kecil maupun menghilangkan hadas besar maupun digunakan untuk membasuh najis itu namanya air mutlak apal? Air mutlak adalah air yang tidak pernah dipakai untuk mengangkat hadas kecil di bawah tekadu wudu. Air yang tidak pernah digunakan untuk menghilangkan hadas besar, tidak pernah dipakai mandi junub, mandi haid, mandi men, mandi nifas. Tidak pernah digunakan mandikan jenazah. Sak ketelu di bawah tekadu untuk besok najis. Nika namanya air mut. Seperti niki air mutlak. Karena tidak pernah dipakai berwudu, tidak pernah dipakai mandi junub, tidak pernah dipakai basuh najis, sekalipun terkeludah misal, marah dengan bisu ime, basuh tangan, longoh basuh ime. Pertanyaan apa hukum air yang ada di jembung atau di baskom? Jawabannya air mutlak. Kenapa tidak pernah dipakai wudu? Tidak pernah dipakai mandi junub, tidak pernah dipakai membasuh najis. Kecuali kalau air nike berubah salah satu di antara yang tiga. Kecuali lamun berubah warna, berubah baunya, berubah rasanya. Contohnya, tiang menggunakan minyak parfum. Atau tangan tiang bekas hand body. Bekas napilah yang harum. Tiang basuh tangan di jembung atau di baskom. Tiang cium air nike harum dia. Berarti air nike tidak mutlak lagi. Karena sudah berubah dengan basuhan tangan. Makanya Jokowi datang ke Plentong. Apalagi gubernur datang ke Supak senak. Rau senawang. Tiang darak. Tolang li elak berjanji dia. Iu ni tak kena si batur lah. Nara aji itu sila. Nara aji. Nara telilak mungkin kah kena dewan-dewan jarohnya kita nangan dewan.
Tak ada yang dihargai, tak ada yang dihormat. Dulu masa tiang, masya Allah. Masa-masa tiang sanawiyah, masa-masa tiang SD, sebelum reformasi pokoknya. Sebelum Pak Harto turun, masya Allah, luar biasa. Kepala desa, apalagi kita jadi camat, kalah Jokowi. Kalah pejabat-pejabat isi tehor. Lu makin jak nara aji napi-napi selapu dengan betabe liwat-liwat dia debani makin jak bijajari lila aneh tai kaje pak guru lamu tai jak betabe lila dia tai debani liwat harap tai jaran dia mele liwat langan tu lalu pak guru dia harap untung dia ticak pak guru ndak harap batur tiang di Sulawesi tak si kuat betabe tabe juru pak guru tabe juru pak guru tabe juru pak guru bukentak pak guru aneh liwat be aneh pokok dah ticak elak ku ni oh sangat Pak Guru ni sih ya kuat lalu betah. Nah itulah kalian yang di pondok pesantren, adik-adik para santriwati yang di pondok pesantren, jangan samakan diri kalian dengan orang yang tidak pernah mengaji. Akhlak itulah paling utama, adab itulah paling utama. Bukan kepintaran yang paling utama. Naga manusia ibu-ibu pelongoh berdua di video penter cekat terkirim jok Amerika lagu pun ticak-ticak ulun pelongoh. Ya Pak Kebudayaan. Bijuan pelonggom hebat luar biasa masalah bilang lomba ni doang juara sekek lagu Semarang itu suruh sini anda orang mirip panjang. Sumpah nak ingat berhak kepada orang tuanya. Mati di terumbu. Ya Pak beli biji jari. Murid biji jari tebaran hebat, sugih kaya raya lagu tak kalian temati, dit kang dit wat petak kubur. Untuk apa di pintu kubur ini, din kanggo sirik ke launmu. Ya Pak, arat beri biji jari, bangak-bangak, ngangak. Arat beri biji jari lape-lape, kecopong kan bereng kaya kecopong. Arat beri biji jari aja-aja, lagu Masya Allah, sakit pelunggung, dit wat kebelin. Nabi sabasen pelonggok ngehina bangga beri biji jari. Nanti anda rasakan kalau anda menjadi guru, jauh kita bangga apabila punya murid yang beradab dan berakhlak. Sila pelonggok, semua kita lah, semua kita. Selakian pelonggok semamu pun pelonggok masalah bin sugih bin gaya bin gagah. Nah lagu dar ajib jadi seni leisir japa tu. Karena ajak-ajak semamut tapi penuh kasih sayang dan penuh perhatian. Demikian juga kita yang laki, istrinya masalah kaya raya cantik luar biasa enges, isi enges say-say boyon wajib nanyong penek jari ai. Isi solah. Lagu landaratan melepati belum percek sekali ndek mele. Apalagi daratan mele pokoknya pun ndek mele, daratan melepati pulonggo tiang yakin ndek tebetah. Ya berdua senin yang marah ni, nikah. Demikian juga yang namanya murid adik-adik itulah gambaran pentingnya yang namanya akhlak. Itulah pentingnya yang namanya adab. Yalah paling utama. Kalian diberikan apa misalnya anda diberikan makanan, makanan yang terenak hamburger misalnya. Lagu rebe tam tebek, sandal si tebek. Nih mah mah nih, belat dan nih belat. Nahin kadung tebek. Araat tebing gerupuk lagu pesilat. Nah, ini semertanan gerupuk pada sepelang. Sopan dia, itu lebih baik. Okay? Ketimbang tebing hamburger, tebing makanan hebat, mewah, lagu sandal jari. Itulah pentingnya yang namanya ada. Itulah pentingnya yang namanya Iblis adik-adik dilaknat Allah karena tidak punya adab kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ndara ahlak kanci Allah. Ndara sopan santun kanci Allah. Teperintah si Allah hormat jok Nabi Allah adab tuntuk nenek-nenek. Kuasa tuntuk. Dia jawab Allah subhanahu wa ta'ala. Bayangkan bagaimana tidak menggah Allah subhanahu wa ta'ala. Ndara tahu le bumi niki kecuali iblis pernah bersujud beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ndara tahu le langit kecuali iblis pernah berwirid zikir bersujud beribadah kepada Allah 40 tahun menjadi penasihat malaikat karena hebatnya yang namanya saudara iblis.
lagu karena tidak ada adabnya dengan Allah, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah gak butuh orang yang hanya cerdas, Allah gak butuh hanya pinter, Allah gak butuh hanya saleh, Allah gak butuh orang seperti iblis, dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Allah Adam alaihi salam melakukan dosa, adik-adik. Nabi Allah Adam di dalam surga ton gawe dosa, tapi disayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena adab dan akhlaknya dengan Allah subhanahu. Nabi Allah Adam gawe kesalahan di bawah di dalam surga, tapi Nabi Allah Adam tunas ampun maaf di pada sidi Allah. Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hafal? Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna wa illam taghfir lana khasirin. Dua kali lagi. Rabbana zalamna firlana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana binapal. Rabbana zalamna ampusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami menzalimi diri saya, ya Allah. Nenek kaji Allah Ta'ala lue kezaliman kaji. Nabi Allah Adam melakukan kesalahan dan dia akui kesalahannya kepada Allah. Wa illam taghfir lana, lamun dia dekaji ampunan dosa salah panjang geniki, lanakunanna minal khasirin. Kaji jadi dengan rugi dunia, rugi akhirat. Dosa salah gawe Nabi Allah Adam, kesalahan gawe Nabi Allah Adam alaihissalam, tapi karena beradabnya, berakhlaknya kan jadi sidi Allah, dapat nabi namanya jarim dengan sak tetunah tekanan isi Allah subhanahu. Iblis pacu luar biasa, lagu den beradab berakhlak kan jadi sidi Allah, telaknat isi Allah subhanahu wa ta'ala, tamri isi di sidi Allah. Ini semua namanya pentingnya yang namanya ah. Nah, dakanya adik-adik arak bator me pokok bedaik pa otak sih jadi gendang otak bedaik pa daik lanja milik bator marah meno. Tidak ada orang yang mau orang seperti itu, tidak ada orang yang mau berteman dengan dia. Daik gendang otak, daik tendang lahir, japa tiba di bator marah meno. Sekalipun pintar, sekalipun kaya, sekalipun hebat, lalu arak batur sopan, bejora, ramah dia, semua orang akan betah dengan dia. Ini semua pentingnya yang namanya ahlak. Kita lanjutkan. Itu yang kelima tadi ya. Yang kelima daripada syarat wudu, jangan ada di anggota yang mau dibasuh sesuatu yang merubah air, seperti kupur, seperti kincu, seperti bedak, seperti alat kosmetik. Bagi pelunggu-pelunggu yang laki, ya minyak rambut niki. Tatkala pelunggu basuh rambut seperti niki, air niki akan berubah dengan minyak rambut yang ada di kepala pelunggu. Makin jaluan dengan bersampu, sampu lah. Ini kaget. Yang selanjutnya yang merupakan rukun daripada wudu adalah wajariul ma'i alaihi wa dukhulu waqtin lidaimi hadasin. Jariul ma'i alaihi artinya mengalirkan air di pak selaku awak. Lamun kebenaran awak besok undik teite bukan pelunggum yang mengalirkan air, bukan pelunggum yang membasahinya, maka nike wudunya tidak sah. Misalnya pelungguh kebetulan marah niki, gubah berat baru-baru datang ayo, warrrr, yang telagar isi napi namanya si tsunami. Ini desah wudhu tenu. Okay? Jadi harus ada niat, ada tujuan, ada kesengajaan mengalirkan air, basahi anggota pelungguh. Itu syarat wudhu juga. Okay? Yang terakhir, yang keberapa ini? Ketujuh. Waduhul waktin lidaimi hadasin,
harus masuk waktu sholat bagi orang yang tetap hadasnya. Siapakah orang yang tetap hadasnya? Dengan tetap hadas maksud adalah dengan istihadah. Satu. Apa kan istihadah? Dengan selebih entan men 14 jelu. Itu namanya da'i muhadas. Tetap berhadas. Tetap subul darah, tetap berhadas arana. Ya. Yang kedua termasuk da'i muhadasin adalah dengan sa Nabi namanya menek-menek terus, namanya salisul baul. Menek. Yang ketiga salisul durat, ngentut-ngentut diri. Pus. Kalau bilang penyakit berat nih, ngentut-ngentut diri. Wasilah kampas. Nah, yang penyakit lah intinya. Nika namanya orang yang da'i muhadasin. Bagaimana orang yang da'i muhadasin nika ngentut-ngentut diri, menek-menek diri, atau subul-subul diri kotoran, atau istihadoh lebih entan men leman 2 minggu, atau lebih entan nipas leman 60 jelu, atau 2 bulan. Dengan sabaru nika ibu-ibu adik-adik wajib pensembahyang, wajib penwudu. Tira nesah wudun harus ba'da dukhulil waqti, setelah masuk waktu sholat. Ngerti kira-kira kalian? Begini, sai-sai men lebih leman 2 minggu wajib sembahyang sekalipun darat subul. Sembahyang tetap sah. Sai-sai nipas engkah nganak 2 bulan masih mesubul darat, wajib sembahyang. Sah sembahyang sekalipun subul darat. Tidak paling kedikan dengan men sejelu alias 24 jam. Misal subul darat jam balu malam. Ia lema aru jam balu tedure-dure apa-apa lu tenggelang temuin. Bila lema temuin tidak biak nun darat. Tanti siwa 10, solas, 12, darat. Oh, kah ke men ini. Lagu jarang dengan men sejelu. Jarang. Sejelono baru trekking men kalau genep cukup 4 likur jam. Namun kurang 4 likur jam tidak bisa. Jam balu sogol, jam siwa sogol, 10 sogol, solas mentelah, 12 mentelah. Tidak bisa namanya 24 jam. Berarti biasa dengan men adik-adik seminggu sama dengan pitu jelur. Biasa dengan men pitu jelur. Pitu jelur ni ke baru teparan men lamun cukup sak pitu jelur 4 likur jam. Nah, engka hitung jam mangka. Hitung jam. Sak pitu jelur ni ke baru teparan men kalau cukup 24 jam. Kata kuncinya harus cukup 24 jam. Menu endah sak 2 minggu sampai 14 jelur. Baru teparan men kalau dihitung di total jam keluar darah 24 jam. Namun kurang 24 jam sak seminggu di Yemen, iaran darah istihadah, darah penyakit, wajib tekadak sembahyang sak pitu jelun. Ia perlu nakat kuat-kuat berdura wasilah. Bikinan sugul darah adik-adik bukan ngalir, ngelek, marak penek, tidak. Sekedar narak idap basak-basak. Ibarat pelunggung keringat. Sarat keringat berarti yang makin keringat ke lagu darah ngelek. Keringat arang. Demikian juga dengan darah ni ke. Jangan pelunggung menggambarkan sugul darah boleh ngelek. Tomatin deh. Habis darah pun. Pokok narak idap nah. Nu hasil arah itu beda idap. Gih? Nah, dia tahu cerita rasa ya. Dia tahu cerita idap. Berbeda sugul. Nah, pokok dia tahu lah ya. Cerita. Yang ulangi, menstruasi ni ke paling kedin sejelo dengan syarat sa sejelo ni ke cukup 24 jam. Biasa seminggu atau pitu jelo ni ke baru teparan men, namun cukup 4 likur jam. Jam per jelo pertama misal 5 jam, jelo kedua 5 jam. Pira jarin?
10, jelo ke 3, jelo ke 4, jelo ke 5 libur, jelo ke 6 5 jam, jelo ke 7 5 jam, pira jarin 20 jam, pira kurang 4 jam, ndak men berarti ini. Berarti namanya istihadah, wajiblah kada sembahyang usah pitu jelono. Ya, ini adik-adik harus tahu. Men itu baru dihitung men yang seminggu dengan catatan harus yang seminggu lama keluar darah paling kurang 24 jam. Adik lebih seri sholat. Saran darah seri luik sugul seri sehat. Adik-adik ya. Jadi lamun darah lu seri luik sugul kiri seri sehat wal afiat. Ia bersuruh si pemerintah minum suplemen penambah darah. Ya, perlu diminum penambah darah, tebing si dokter, tebing si perawat. Perlu kalian makan-makan yang ya yang sayur, perlu makan telur, perlu makan daging, perlu minum susu, perlu minum paling kurang teh untuk mengganti darah yang keluar. Apa hikmahnya? Hikmahnya buat mengana kelema ndem kebihan darah. Deman leman nani tersipan darah saya subur ngana kenike. Ye? Nah nike. Nah meno enda istihadah jamaah sami. Den kanggo kurang leman napi namanya istihadah paling kurang selahzo biasa 40 atau 44 jelo paling loin 2 bulan. Kalau men paling kedik sejelo biasa 7 jelo terus minggu paling ngone 2 minggu. Ia dah lebih leman 2 minggu, lebih leman 2 bulan. Berarti dengan nikah tetap bersembahyang. Berbetanya sembahyang, marak biasa. Asalkan cara wuduk saat pertama adalah harus utama waktu judu. Allahu Akbar, baru saat wuduk. Saat kedua adalah wajib bersihan julu. Bersihan julu. Besok, bekas-bekas darah itu bersihan julu. Ia dah bersih. Ayyaku nabi hafazatin wajib kadu pembalut. Adik tidak nitik waktu sembahyang bareh jokir. Yes. Oh berarti nik ni lelah berarti. Oh bateri pira mati situ. Ada yang ada dia bersuara makin ya mana. Jadi punya baru. Ah jadi syaratnya cara nek ngulu harus masuk waktu sholat. Saat kedua bersihan dulu. Saat menek-menek diri bersihan. Saat orang-orang darah bersihan. Setelah bersihan ayyaku nabi hafazatin wajib kadu pembalut. Adik ndak netik kiring-kiring, ndak netik kiri sejadah, alur netik kiri sopuk tau. Yang namanya sop. Adik dia tau entuh. Pokok nak besok lah mudua kadu sopret jadi ngelek dan menek yang netik tidak apa-apa. Namun mama sila beli banyak apa namanya selana mama tu. Pempes mama, pempes dengan tau akan banyak mungkin dijual. Seolah 1000 wajin kan. Nah mungkin mama ni lengek dari kadu sopret karena kadu selana tu. Lamun mah lalu selana, lamun mama paling aman kadu es jeluang es lu. Ah, iya paling aman lu, gratis lu. Iya gratis lu malah lu. Kita jual-jual es lu, tali si karet lu, aman. Itu paling aman. Setelah itu, napi tegawe barulah berniat. Napi niade, niade adalah nawaitul wudu listibahati fardis sholat. Kalau tidak salah sudah yang jelaskan di sini. Sudah yang jelaskan ya? Nah, niatnya adalah niatnya kengulu adek kanggo sembahyang pardu. Kengulu adek kanggo sembahyang pardu. Setelah berniat, selesai berwudu dan kanggo gawe pegawaian sandara kaitan kanci sembahyang. Din kanggo terima temuin, din kanggo lalu meriap julu, din kanggo payo nalepon julu, payo nalepon batal wuduk si telpon. Lalu meriap batal wuduk si kompor. Lalu terima temuin batal wuduk si temuin. Nah, ini jadi unim teka-teki lemak. Kapankah wuduk itu batal dengan tamu? Nah, inilah jawabannya.
Kapankah wudu batal dengan HP? Inilah jawabannya. Kapankah wudu batal dengan minyak? Inilah jawabannya. Kapankah wudu batal dengan kompor gas? Nikilah jawabannya. Nah, inilah namanya daimul hadas. Sudah yang sampaikan di sini. Sementara kalau rukun-rukun wudu sudah maklum adalah niat. Yang kedua, membasuh muka, basuh tangan sampai siku, kepala sampai kaki, sampai tertib. Itulah rukun daripada wudu. Apa beda rukun dengan syarat tadi? Apa bedanya? Kalau rukun di dalam, kalau syarat di luar. Makin kita pindah ke sunat-sunat wudu. Kita pindah ke sunat-sunat wudu. Nikilah wudu yang napi, wudu yang mengampuni dosa salah pelonggong, wudu yang membuat orang menjadi kaya raya murah rezekinya, wudu yang mengeluarkan penyakit-penyakit yang ada di badannya. Wudu yang bagaimana? Yang ada syaratnya, rukunnya, dan ada sunatnya. Tidak ada makruh-makruhnya, tidak ada yang membatalkannya. Makin kita ke sunat-sunat wudu, kita kebut mangkit, biar tutup wudhu ini. Pertama, sunat wudhu adalah atas niat tu membaca bismillahirrahmanirrahim tatkala pelunggung berwudhu. Okay? La wudhu'a liman lam yazkur ismallahi alaih, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, sabda Nabi, ndek sempurna wudhu dengan sak lupa baca bismillah, bismillahirrahmanirrahim, ndak langsung ngamuk, baca bismillah dulu. Yang kedua adalah guslul kaffaini, membasuh kedua tangan. Besok iman dijulu, jangan ambil air langsung masukkan ke apa namanya, ke mulutnya. Siapa tahu tangannya bekas taim manuk. Ya, perlu besok iman dijulu, atau paling kurang mungkin iman wah gaul buit tidak kegenit ada wahdanu yang kotor lah intinya. Ayo temanikan, dianjurkan, disunatkan, basuh kedua tangan dulu, barulah masukkan air. Setelah membasuhkan kedua tangan, summa siwaku bikulli hasinin, menggunakan siwak. Sugi itu sunat, atau sikat gigi, biram bersikat gigi. Setelah tadi basuh tangan, barulah sikat gigi. Sikat gigi baru dapat pahala jika kalian niatnya untuk mengamalkan sunnah. Sekedar sikat gigi, adik nyeleng nyangkur gigi, dia burung mau pahala. Kalau bersikat meh adik tidak baik sembuh, tidak dapat pahala. Bersikat adik seputih gigi, tidak dapat pahala. Baru dapat pahala kalau pelungguh bersikat niatnya sunnah. Illa li sha'imin, kecuali orang yang berpuasa. Namun dengan puasa, temakruhan, tebesur, bersiwak, atau sikat gigi, ba'daz zawar, setelah zuhur. Berarti namun iman zuhur, kanggo bersiwak, bersikat. Tidak apa-apa, jam 7, jam 8, jam 9, boleh bersiwak. Namun zuhur, hanya makruh. Kanggo, ya kanggo, lagu makruh. Asar, membersihkan gigi, tidak apa-apa. Ini sampai batal. Oke? Okay? Sanya batalah, lamun belat batalah, nolain masalah. Okay. Jadi hukum sikat gigi tatkala puasa Ramadan, bulan puasa Ramadan, kalau sudah zuhur makruh, sebelum zuhur boleh. Lagu lamun belat nejak baik sebelum zuhur, setelah zuhur tetap sebatal. Kenapa makruh? Sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahulu bupamisa so'imi atyabu indallahi mirrihil masmiski, bau mulut orang berpuasa lebih harum di sisi Allah ketimbang kasturi yang paling mewah, paling mahal di atas dunia. Lamun lek manusia ja ambun embuk dengan puasa kalah entuk tambun. Iya penilaian manusia, tapi ternyata di penilaian Allah ja lebih harum dari kasturi. Maknanya Nabi jamaah sami, lain penilaian Allah kaca penilaian manusia. Lamun manusia sabut paran sholah, belum tentu teparan sholah isi Allah. Contohnya para artis-artis, saya di paran sholah, dia pelungguh paran sholah, lagu nenek di paran sholah, lagu dipacu. Nah itu dia, bau napas ambun elor dengan puasa luar biasa, terasi ambun. Hamba Allah, itu maknanya. Yang ini ke sunat
sunat daripada wudu. Selanjutnya sumal madhamadatu, kemudian berkumur, wal istinsaku, masukkan air ke dalam hidung. Sudah dia praktikkan. Ambil sebagian masuk ke mulut, keluarkan perut, sisanya masukkan ke hidung, istinsak, keluarkan 3 kali. Ini caranya berwudu. Wajah, terus selanjutnya adalah wa masukul lirasi, mengusap semua kepala tatkala wudu. Kan sunat wudu ni ke? Ha. 2 kali. Makruh lamun dah seberulu dah. Membasak menuh makruh itu. Sunatnya adalah ia dah basak iman but menuh tahu. Namun jering indomie pulakan menuh. Ia dah sunat. Seret jering dah soal. Malik oros judul. Itu bagi orang yang rambutnya kering, keriting. Keriting, rambut saya keriting, rambut fisiknya lebih kuat. Lebih kuat awak dengan gue sak keriting. Ketimbang bulu sak lurus-lurus. Yang paling bagus ya polak air. Ini polak air, berombak. Ini memang fisik manusia, gue iman, bisa kuat fisik. Bisa dilihat dari tangannya, bisa dilihat dari kakinya, bisa dilihat dari bentuk wajahnya, posturnya, itu dipelajari di kepolisian maupun di angkatan, diperiksa. Oke? Jadi intinya diantaranya adalah kamu bulu agak keriting itu agak kuat dia, fisiknya agak kuat. Atau yang besar bintangnya, bulannya di jarinya itu, karena ada bulannya kan? Arah sebelik di jempol lendok, lagu titun darah, nah, kurang fisiknya itu. Nah, sebelik-belik yang bulat sabit kan ada di anunya itu, di jari ini. Lepasan jari mana? Oh, kan ada itu. Nah, tiang darah, lini darah, lini darah, lini sekedi, ini sekedi, ini paling luwe. Yang kuat fisiknya kalau bulan sabitnya rata, kurang fisiknya. Nah, ini ilmunya para pengusaha lah nanti ya. Mirip itu buruk, periksa imam dulu. Darah bulan sabit ini burung. Bentuk kaki juga yang kuman api-api nyamanya, itu diajarkan nanti di Syama'ilul Muhammadiyah. Itu diajarkan kitab seperti itu. Dia lanjutkan saja dulu. Wa masuk wal uzunain, juga memasuk telinga, sudah dia gambarkan kemarin. 2 telunjuk masuk ke lubang telinga, putar dia. Yang niki masuk dari bawah ke atas, seret. Sisanya ini dia. Sudah dia pada bulan yang lalu. Makanya diamalkan barulah bermanfaat. Selanjutnya wa takhlilu sya'rin kasibin min lihyatin wa aridin. Sunat menok bau kalau tebal bau. Jojok dengan bau. Ini kan dia tebal larang. Lagi pelunggu darah bau. Lamun darah bau kurang sehat tendang. Dengan bau kerere ketibulu narak, tibulu narak, tibu siri sehat. Darah bau para ustaz ni darah bau. Kurang sehat wal afiat. Ini dia kasar lah punggung gabah setengah kuintal. Tidak kuat dia. Itu dia, semakin. Ya, itulah dia, apa namanya, fisik juga itu. Sunat, namun tak berlalu. Adik tak kembali, tak basah si air. Itu. Sunat itu. Demikian juga adalah tasbikul yadaini. Tatkala beso ima, selesai beso ima, sunat seperti niki. Beso ima, mana sunat. Mentasbik. Sunat di penghulu. So ima dulu. Lama dia besoan diri, buka keran dari sini ke atas. Lagu lama dengan besoan, nanti dia bawa. Nah, sudah dia praktikkan. Setelah itu baru begitu. Sunat. Rijlain, kalau takhlil rijlain dia bawa lewat jauh-jauh mana apa namanya itu, pakai kelingking. Dari namanya menyela-nyela. Terus pakai tabek, pakai telunjuk. Itu sun, itu sunnah. Ndak ada beliutan buka aib bih aiblah. Selanjutnya adalah Masya Allah banyak sekali ini, sampai 75 sunat nyawun. Ndak habis-habis nanti ini. Amalkan sudah pokoknya. Panjang selembar ini. Ya. Semalam dan jadi mana bihruun. Begitulah kitab paranya ulama. Kitab-kitab para ulama selembar baca masalah penuh otak isi. Tapi coba pelunggung baca-baca buku paket. Bukunya profesor, bukunya doktor, bukan ulama. Menuh ketebal sekecil isi.
sop jaman ibarat sop ya liana liana ya semua kita butuhkan sop kita butuh sambal kita butuh pelalah kita butuh rendang kita butuh betul jadi begitulah kita ulama masya Allah selembarnya jamaah sami kalau kita aji hadis hadis hukum iya bermaratur yang baru lampu temeli alim lu ilmu ngaji kitab maraniki sekedar ngaji-ngaji lah udah ya timu baca paling kelelik wah mau tenggak memampar wah iya nih nah itulah kelebihannya yang namanya ngaji kitab kok kitab kok nih terus selanjutnya adalah wadal kul a'dha'i menggosok semua anggota basuh muka gosok basuh tangan gosok sampai basuh kaki gosok itu sunnah bukan wajib itu sunnah ane de besok-besok imut menuntan sah atau tebuk telit laga sah tapi sunatnya kita gosok dia itu sunnah itu sunnah untuk mengeluarkan kuman-kuman corona virus yang ada di badan itu biar tak terjangkit dengan penyakit-penyakit seperti cerita yang sudah yang ceritakan tadi. Selanjutnya adalah setelah itu mana dia ini? Wa ayyakula salasan akhirahu setelah selesai berdoa disunatkan membaca doa menghadap ke kiblat. Selesai wudu menghadap kiblat rafi'an yadaihi mengangkat kedua tangan. Wa basarahu ila sama dan matanya ke langit. Ia tersunat engkah dengulu. Mata menongak ke atas. Tangan juga diangkat seperti niki. Lalu walau akma sekalipun tidak melihat. Apa doa yang dia baca? Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin min ibadikas. Itu kita baca doa tersebut terus tambah dengan baca selawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina mana-mana sekali barulah baca inna anzalnahu fi lailatul qadri sampai tutup paling kurang sekali paling bagus 3 kali sampai 11 kali. Apa sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi orang yang mengamalkan itu? Man tawaddoa siapa saja yang berwudu fa ahsanal wudu'a lalu caranya wudu lengkap syarat rukun dan sunatnya summa rafa'a basarahu ila samai mengangkat dia menghadap matanya ke langit dan kedua tangannya lalu membaca doa yang tadi putihat lahu samaniyatu abwabil jannati langsung baluk lawang surga ngoang kalah jebak pondok santri wow terbuka yadkhulu min ayyiha sa'a bimbi langan dekayun tamu pelungguh taantos si lawang surga yang menghalangi pelungguh dengan surga hanyalah mati saja itulah kelebihannya saya baca doa engkah mulu apa kelebihannya pintu lawang surga yang ke-8 banyaknya terbuka. Selanjutnya adalah man tawaddoa. Mana dia tadi? Wasqa wa qala wa man qara'a surata inna anzalna fi isri wudu'ihi marratan. Siapa saja yang membaca inna anzalna setelah wudu sekali kana minas siddiqin termasuk dengan sajujur era ila akhirat. Jujur jadi lamun girang baca anzalna. Nah, saya girang berhukum sila. Saya sandik lamun pendek berhukum sakit sedok baca inna anzalna. Insyaallah sembuh dari penyakit dusta. Wa man qara'aha marrataini, siapa saja yang membaca inna anzalna 2 kali setelah berwudu, kutiba fi diwanis syuhada, dicatat dalam buku catatan orang yang mati syahid, termasuk dengan mati syahid. Lamun kebaca 2 kah? Wa man qara'aha salasan, siapa saja yang membaca inna anzalna 3 kali setelah berwudu, inna anzalna sampai tutup. Bukan inna anzalna, ndek. Sampai tutup. Kalau 3 kali dibaca, hasarahullahu ma'al anbiya'i. Lemak sakan cenek bareng ili akhirat adalah selaku nabi, selaku rasul. Rawahu Dailami. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam
Ad-Dailami rahimahullahu ta'ala. Belok niki nggih lelah waru niki setengah siwak. Ya wengkat nggih insyaallah. Nanti kita lanjutkan lagi. Atau kita kebut-kebut yang makruh saja ya. Makruh-makruh wudu al-israf fil ma. Berlebihan menggunakan air makruh. Taqdimul yusra alal yumna, pejulu ima kiri kaci ima kanan makruh. Pejulu besok naik kiri kanci naik kanan makruh. Wa naqsu ala salasa, kurang leman telu kali tak besok mua sampai besok naik makruh. No. Demikian juga adalah termasuk yang makruh adalah nabdul ma, mengapa namanya menghilangkan air. Gitu, serang ngelak. Itu makruh itu, makruh dengan bosan si air air wudu. Nah, ikilah hal-hal yang dimakruhkan. Kalau yang membatalkan wudu, nah, yang membatalkan wudu sangatlah banyak. Kesimpulan yang membatalkan wudu, napi-napi sogolangan julu, napi-napi sogolangan mudi, biasa maupun luar biasa batal wudu. Wudu sengaja maupun dia sengaja batal wudu. Napi sogolangan julu, penek. Batal, sengaja disengaja. Napi segolangan mudi, entut. Sengaja disengaja, bah? Batal. Nik sengaja, entut. Nik dah batal. Nik ini. Batal dah. Baik sak biasa maupun luar biasa. Harap dengan entut busa segol adalah dolar. Harap dengan entut sak segol adalah kapal terbang. Oh, nilas. Batal di udun, tetap batal. Itulah sebabnya dia yang bahasakan. Baik sak biasa maupun sak luar biasa, sengaja maupun dia sengaja, batal wudu. Jadi sak kedua adalah lamsu basyaratai rajulin wa imra'atin, bersentuhan kulit antara nina kanca mame yang bukan mahram, mahram muhrimnya. Nggih, okay? Nia mahram dengan sak kanjen ganggu merah berari tanpa lapis. Lamun kentur bulu dia andik, kentur gigi nendik, kentur kuku nendik. Saknya batalan adalah kulit atau sak benyawa. Lamun bulu nendik benyawa, napi buktin bulu nendik benyawa, silap pelang bulu, kerat bulu nendik sakit.